Lagi nyantai ya, Boy ya? Woi. Ayah nak spill bok dulu. Karena kita belum spill bok ini. Apa isinya ya? Kita lihat. Wow, ini ada udang ini. Udang di balik bok. Ada udang ya, kawan-kawan ya. Nah, yang mau beli udang silakan datang di sini di pasar sayur Ose. Harganya terjangkau, murah meriah. Kita mau lihat di sebelah itu lagi. Apa isinya? Ini ada cumi. Apa tuh? Oh, ini cumi ya, Boy. Kok hitam, Boy? Ini cumi nih, Boy. Ini pentam apa? Ini dia punya tinta ini. Jadi buat air ini hitam, ini tintanya, tinta dari cumi ini ya, kawan-kawan. Bukan. Tadi dia. Nah, ini cumi. Jadi buat hitam tuh ada benda di dalamnya nih, tinta daripada cumi ini. Itu airnya jadi hitam. Ini masih banyak nih. Nah, ini cumi ya. Kita mau spill bok nih. Kita coba lihat di sini. Nah, ini es nih. Saya tahu ini. Ini ikan seruang nih, Boy. Nah, kalau belum tahu ikan seruang, ini ikan seruang ya. Ini jenis ikan sungai. Nah, ini ikan seruang, ini paling enak ini. Ini tidak ada tulangnya. Kalau digoreng ini sedap ini. Nah, ini Boy, ini ikan seruang namanya. Dari sungai kan. Nah, bukan dari laut. Kalau mau tahu, ini bukan ikan laut. Nah, ini ikan sungai. Nah, ini dia. Ya, ikan ini kecil-kecil, tapi enak ini. Dia punya sisik ya. Sisiknya pun tidak terlalu keras ini. Ini tuh es kita sempat sini supaya dia awet ya. Nah, ini nih. Ini box ini apa isinya? Oh, ini ikan merah ya. Ikan merah nih. Spill dulu. Nah, ini ikan merah. Ini kakap, ini ikan mata merah ya. Ini beratnya hampir 1 kilo. Yang ini ikan apa nih? Ya, ini lumayan besar nih ya. Nah, ini besar ini. Kurang tahu ini ikan apa ini. Ini ya. Nah, ini dia ikannya banyak nih. Nah, ini ikan kembung. Tahu lah saya. Ini ikan kembung. Kalau tidak tahu ikan kembung, ini ikan kembung kawan. Nah, ikan kembung. Ikan yang biasa masuk angin loh. Ini bukan ikan masuk angin, cuma ikan nama ini ikan ini kembung. Tahu? Ikan masuk angin. Ini ikan bandeng, tahu saya ikan bandeng. Ini penjual ikan ya, ini bos. Ngopi ya bos? Ngopi pak. Ini mau ngopi, kopi sekarang bijinya pahit. Kalau dulu kopi itu bijinya manis, jadi sekarang tinggal pahitnya aja. Manisnya udah habis. Sama cewek-cewek cantik. Depan ada rumah makan nih. Ini sekitar jam 4 sore ini. Nah, inilah suasana di pasar sayur sosok ya, sekitar jam 4 sore. Ini kita ada jual ikan seluang, udang. Ada ikan mayong juga sini. Ngopi ya bos. Ah. Oh gitu aja ngopi. Ah. Hey, sambil nunggu pembeli ya, sambil ngopi ya.
ikan apa nih? Ikan kakap. Kakap nih. Ikan tol semua. Ikan nila, ikan sungai. Yang semua Iran ini ikan gabus nih kok besar benar nih, kayak seperti ikan toman. Ini air es gunanya ini untuk menyegarkan ikan. Mana pesut mayongnya lai? Belum ada kali. Pesut mayong kali mana lai? Kenapa itu? Bok ikan masih penuh. Kapan masuk orang ini? Ya, habis. Besok habis lah. Kulihat pelantin. Pakai mesin ketam loh, tang situ. Jadi kan dia mutar sendiri. Atau pakai engkol ni kaki. Iya betul. Mutar sendiri dia. Jadi tidak capek-capek gitu ke tangan. Iya. Hey, hey. Tadi banyak mah ni. Tadi apa? Oh, kan banyak anu nih, ribuan ikan orang anu. Nah. Ah. Orang kampung. Ini kok yang gini dah, kuang tulangnya. Kok yang kecil kok? Ya kecil benar deh, tulangnya. Hah? Tapi enggak gap enak lah yang tulangnya. Tapi lebih bagus buat manfaat yang kecil kok. Ah, ya yang kecil yang masih hidup kok. Tapi sama agak nih, sama agak. Ada orang melalui kerja. Siapa? Sak, woi. Dapat ano casting buat. Langalang putus. Woi, kena tenaga kuat. Nanti kecil ni lah. Lah, orang ni. Paling-paling yang mau dapat besar lah kalau mancing tu paling besar lah. Ini paling besar dah. Aku pernah dapat sekilo 3. Ah, benar lah. Sumpah. Ada besar dia? Ah. Besar lagi? Besar. Gabus ke mana kau? Ke sawit kah? Tak jumbo. Bukan peliharaan. Ini besar ya. Salah kan sawah kok. Salah besar kan. Oh, dekat pohon kelapa tu kan? Berapa kilo? 45.